Sosmed semua gue, James Ajaib di ARK Omega lagi. Jadi kemarin kita sudah berhasil ya, gacha-gacha unik, taming-taming unik, dan juga upgrade-upgrade dino guys ya. Seperti biasa, gue sudah grinding Paragon lagi di off camera karena gue belum bisa streaming karena gue sudah FUP internetnya ya. Jadi hari ini gue grindingnya yang prime guys, karena kan dino kita udah lebih kuat. Jadi hari ini gue grindingnya yang Paragon. Gue grindingnya yang Prime. Lihat, gue udah grinding 463. Satu Prime Boss itu dapat 16 Paragon. Jadi kalian tinggal kaliin aja 463 dikaliin 16 Paragon. Berarti gue udah grinding Paragon segitu banyak ya guys ya. Harusnya 5000an lah kalau gue gak salah. So, seperti biasa, kompi gue udah jadi 100 ya kan. Udah banyak lah ya, gue punya Paragon udah ada yang 100-100 guys. Walaupun dino-dino biasa kayak Koel, Kura-kura, Dodo gitu. Jadi kita bakal balik lagi fokus, kita bakal ambil dino yang utama kita ya guys ya, yaitu Sabertooth. Dilo kita 43 boy. Terus Semut, Soldier. Terus apa lagi guys? Terus Shadowman ya. Kemarin kita kan upgrade Shadowman. Oke, mungkin 4 in dulu ya. Oke, problemnya kita gak butuh semuanya guys. Contohnya kayak Dilo ada 40-an ya. Kita gak butuh 40 Dilo. Karena Dilo kita Paragonnya udah berapa itu guys? Udah 92 ya. Berarti dia cuma kurang 8 Paragon doang guys. Oke, gue juga selain grinding Paragon juga udah grinding Paragon Breaker ya. Ini ngapain di sini nih? Oke, gue juga udah masukin beberapa Dino-Dino yang kelihatannya menu-menuin, gak bakal gue upgrade juga. Jadi gue masukin biar gak pindah-pindah, gak menu-menuin. So ini dia Paragon Breaker-nya. Kayak kita bakal masukin di low 8 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di low sudah masuk 8. Cakep. Oke, coba kita hitung-hitung lagi ya guys ya. Takutnya sayang kalau kelebihan kan. Oke, next kita punya Semut. Semut kita dia udah Paragon berapa tuh? XXX32 ya, berarti 82. Dia sudah Paragon 82 guys. Mantep. Kalkulator dulu dah. 100 kurang 82 berarti 18 guys. Oke, kita butuh 18 Semut ya. Soldier kayak 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Semut. Oke, okay. Next kita punya Sabertooth. Harusnya Sabertooth gue belum bisa max ya kayaknya ya. Dia baru Paragon 61. Berarti masih banyak guys. Tadi Paragon Sabertooth gue cuma 20-an, berarti masih kurang ya. Berarti masukin aja semua guys. Sabertooth. Masukin semua. Oke, Shadowman gak butuh di breaker ya. Oke, berarti ini kita bakal break. Cakep. Oke, Paragon breakernya ini kita ambil aja semuanya ya. Nice. Oke, let's go guys. Kita bakal, oh berarti kita punya Centurion udah maksimal. Wow, Centurion kita sudah maksimal guys. Wah, udah ancient, udah Colossus. Cuman masalahnya itu kita gak bisa ubah dia jadi mythical ya guys ya. Kalau kita ubah dia jadi mythical dia jadi lemah guys. Berarti ya dia bakal stuck di ancient. Mungkin nanti di endless, cuman gue gak tahu ya. Kayaknya dia masih gak kuat guys lawan endless guys. Oke, kita bakal keluarin tes DPS dummy. Jadi inilah ya, inilah kekuatan Centurion maksimal guys. Dia udah Paragon 100, gak bisa lebih kuat lagi, jadi the max. Paling nanti tinggal dijadiin endless, cuman itu masih jauh, masih lama. Gue belum punya DPS yang kuat, tanker gue belum kuat lebih tepatnya sih lawan bosnya ya. Oke, darahnya 42 miliar ya guys ya. Damage-nya 1,6 miliar guys. Skillnya 12 miliar ya guys ya skillnya ya. Semburannya berapa semburannya? 1 miliar guys semburannya. Wow. Sumpah semburannya itu yang bikin gua grinding Paragon jadi lebih gampang guys ya. Karena nih area kan, terus elementalnya banyak banget gitu, grinding Paragon easy banget guys gara-gara dia guys ya. Oke. Okay. Next kita punya Solar. Kita punya Solar juga maksimal guys. Solar, kok Solar sih? Soldier. Salah mulu gua. Oke, okay, kita masukin semuanya. Paragon Breaker. Cakep, oke. Solar kita juga maksimal guys.
Paragon. Oh, berarti solar kita udah max, max guys, karena solar ini kan unik. Unik itu maksimalnya di ancient. Dia nggak bisa dia jadi endless. Berarti solar kita udah max, max guys ya. Udah paragon 100, udah ancient. Paling kalau mau di-upgrade solar kita tinggal upgrade saddle-nya jadi legendary. Yang which is sangat-sangat tidak relevan, tidak mungkin ya guys ya. Oke, damage-nya 3 miliar guys. Wow. Not bad lah. Not bad lah, jauh lebih kuat ketimbang Centurion kalau pukulannya. Mungkin skill juga sih guys. Coba kita pakai skill-nya. Berapa DPS-nya per 5 detik, bro? 8 miliar guys DPS per 5 detik ya guys ya. Wow. Oke. Kita bakal parkir di sini karena dino-dino di sini udah gua ini guys. Udah gua geser, udah gua masukin bola semua ya dino-dino sini ya. Nice, 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 nice. Oke, next Sabertooth. Sabertooth-nya masih ini ya guys ya. Masih apa namanya? Masih jauh lah dari angka maksimal ya. Jadi ini kita maksimalin terus. Mungkin satu kali grinding lagi lah guys. 5000 paragon lagi kita punya Sabertooth max ini guys. Paragon 100. Karena biasa gue per 5000 paragon gue dapat 20-an Sabertooth paragon guys. Jadi setiap gue grinding 5000 paragon gue dapat 20 gitu. Oke, ini dia paragon 88 guys ya. Paragon 88 berarti dikit lagi guys, 12 lagi guys. Berapakah damage dia? Wow. Pukulan pertamanya udah 2 miliar guys. Ingat, dia semakin mukul semakin sakit ya. Dia rempeknya maksimal 300 guys. Kayak ini udah 300%. Wow, 7 miliar guys. Wow. Berarti kritikalnya 5 kali lipat ya, 34 miliar guys. Dan itu belum dibuff sama Frenzy, ingat. Belum dibuff sama Frenzy. Nanti rencananya guys, kalau Sabertooth kita udah max, Gue pengen bikin ini guys, Sabertooth hybrid yang saber itu. Ntar nih gue nggak, ini gue mau bikin yang ini guys, Sabertooth saber nih. Gue mau bikin ini supaya apa ya? Nggak kenapa-kenapa sih guys. Pengen bikin aja gitu ya. Gue nggak tahu gue bakal bikin yang unik atau gue bakal bikin yang biasa guys. Mungkin gue bikin yang unik sih ya. Biar apa ya? Biar seru aja gitu. Biar seru aja gitu. Oke. Next kita punya Shadow Man ya. Shadow Man. Oke, dia udah paragon. Dia udah bersaddle. Dia juga udah godlike. Ini coba kita sisain satu ya, guys ya. Coba kita sisain satu. Apakah kita bisa upgrade dia jadi ancient hari ini, guys? Gua enggak tahu, tergantung damage-nya lah ya. Kayak ini baru paragon 24. Coba kita lihat damage-nya guys. Paragon 24 damage lu berapa bro? Kita lihat 200 juta, 300 juta guys. Oke, okay. Kritikalnya 1 miliar. Masalahnya bosnya dia darahnya 28 miliar ya guys ya. Ancient, basic, Shadow Man. Ini dia darahnya 28 miliar guys. Mungkin nanti lah ya. Mungkin satu kali grinding paragon lagi guys, baru kita upgrade dia jadi ancient guys ya. Wow. Gila. Ini belum maksimal aja damage-nya udah GG ya. Si Shadow Man ya. Berarti nanti kalau Shadow Man-nya max jauh lebih GG Shadow Man ketimbang Semut guys. Ya wajar lah ya. Masa Semut lebih kuat guys ketimbang Shadow Man? Enggak normal kan. Wajar lah dia lebih superior guys. Namanya juga Shadow Man ya kan. Oke. Jadi DPS utama kita udah kita upgrade ya guys ya. DPS utama kita udah kita upgrade. Sabertooth dikit lagi maksimal. Dua dino kita udah maksimal. Semut sama Centurion sudah maksimal. Cryon juga udah di upgrade dikit. Ini bisa gue maksimalin sih harusnya ini guys. Kita punya lumba-lumba bisa gue maksimalin sih. Cuman lumba-lumba kita masih godlike ya. Kalau mau kita upgrade dia jadi ancient juga nih guys. Oke, mungkin lumba-lumba ntar dulu deh. Lumba-lumba ntar dulu. Oke, next kita coba upgrade kita punya tanker karena itu salah satu yang penting juga ya guys ya. Tanker para ada 30 poi. Tumben. Berarti tanker gua harusnya bisa paragon 50 guys. Harusnya tanker gua bisa paragon 50 guys. Wow. Itu bagus banget. Wah, gua daripada upgrade lumba-lumba dulu mending gua upgrade tanker dulu guys jadi ancient ya. Oke.
Paracetamol. Dia udah paragon 30-an. Oh, nice. Bisa-bisa kita break berarti, guys. Oke, udah 40. Wah, bisa paragon 60 nih. Mantap nih, guys. Mantap. Oke, paragonnya udah 50, guys. Oke, berarti ini ada berapa nih? Ada 16. Bisa kita break 16, guys. Oke, kita break dulu. Kita break dulu biar kita lebih upgrade lagi, guys. Wow. Oke. Paragon Breaker kita masukin. Paracetamol kita masukin. Kita break, ambil lagi, guys. Cakep. Salah pencet. Oke. Lisa paracetamol. Kita lihat nanti darahnya berapa ya, guys ya. Kemarin darahnya hampir 4 miliar, ini udah 5 miliar, guys. Nambah 1 miliar, guys. Wow. Oke. Problemnya guys, gue belum punya DPS yang bisa ngelawan tipe-tipe resource, guys. Oh iya ya. Kayaknya group guard yang belum gue lawan tuh group guard resource deh, guys. Iya, gue belum lawan group guard resource deh. Oke. Dia punya darah udah 6,5 miliar, guys. 6,6 miliar. Wow. Amazing Sugiru. Mantap. Tanker gua jauh lebih kuat lagi. Cakep. Oke, sekarang tanker udah kita upgrade. Bentar, kita ambil air minum dulu, guys. Tanker udah kita upgrade, DPS utama udah kita upgrade. Sekarang coba kita upgrade ini, guys. Terizinosaur kita ya, guys ya. Unique terkuat kita, guys. Terizinosaur. Scale ada 22, guys. Wow. Oke, ingat kalau Terizinya udah darahnya 50 miliar, gue bakal upgrade dia jadi godlike, guys ya. Gue bakal coba upgrade dia jadi godlike. Kalau udah 50 miliar. Kenapa? Karena bosnya itu, guys. Bosnya Terizi ini, Skeletal Terizi. Mana dia? Skeletal Terizi darahnya 26 miliar. Jadi gue pengen kayak 2 kali lipat gitu loh kalau bisa ya, guys ya. Oke, kalau bisa. Oke, ini dia ada paragon, baru paragon 16-an lah. So, kita ambil dulu Terizi. Oke, kita masukin. Oke, kita pakai pelan-pelan, guys. Sekarang kita butuh ya paragonnya ya, guys ya. Kita butuh paragonnya. Oke, ini udah 40 miliar. Oh, kayaknya kita bisa upgrade di hari ini dah. Wow, 50 miliar, guys. Oke, gue mau bikin paragon 30 deh. Oke, dia paragon 30, darahnya 60 miliar. Oke, gue penasaran damage-nya, guys. Kalian penasaran damage-nya nggak? Ingat, ini dia kuatnya itu pagi-pagi. Dia kuatnya malam-malam ya, guys ya. Dia kuatnya malam-malam. Kalau misalnya nggak malam, dia nggak kuat, guys ya. Kalau dia nggak malam, nggak kuat. Dia kuatnya cuma malam-malam doang. Boom. Berapa damage-nya? Oh, kedeketan, guys, kedeketan. Dia nggak bisa mukul. Munduran dikit. Kita tes. DPS dummy. Boom. Hajar. 200 juta, guys. Oke, tapi ingat ini gak malam-malam ya. Ini gak malam-malam. Kita nanti bakal lawan bosnya itu malam-malam, guys. Oke, gue tadi gak ngecek damage bosnya, guys. Gue cuma ngecek darah, guys. Tadi darahnya kan 28 miliar gitu kan. Skeletal. S. Skeletal Terizi. Oke, darahnya 200 juta berarti tanker kita bisa nebein ya, guys ya. Tanker kita bisa nebein, guys. Oke, kita bakal upgrade hari ini, guys. Oke, ini kita bakal ambil, masukin dia ke bola. Cakep. Oke, kita bakal upgrade dia hari ini. Berarti kita bikin tokennya dulu. Wow, guys. Unique terkuat, bro. Unique terkuat bakal kita upgrade, guys. Salah. Oke, gue butuh Terizi. Kayaknya tadi di dalam dia ya. Bentar, ini kita rapin dulu inventory, guys ya. Kita rapin dulu, boom. Cakep. Next, kita ambil Terizi skeletal. Wait. Mana, guys? Masih di sana kah? Oh ya, masih di sini, guys. Gua kira bakal langsung auto tersedot. Ya, kita punya 9 paragon. 9 paragon. Gua enggak tahu kita bisa lawan unique saddle-nya apa enggak ya, guys ya. Karena unique saddle bos yang kayak bayangin aja bos terkuat punya unique saddle ngeri banget, guys ya. Kayak yang pasti kita ubah dia jadi godlike dulu lah.
Kita ubah dia jadi Godlight dulu. Cakep. Oke, let's go guys. Kita bakal berangkat ke arena ya. Kita bakal ubah dia menjadi Godlight. Tanker udah, apa namanya, healer udah punya, tanker udah punya. Coba kita cek healingan gua masih aman. Oke. Tankernya kita nyalain bubble. Cakep. Oke, problemnya guys, problemnya dia ini kan uncontrollable. Kita enggak bisa kendaliin ya guys ya, itu problemnya guys. Jadi kita bakal naik Dino yang bisa memperkuat dia guys. Kita bakal naik Athena ya. Jadi kita teriak-teriak aja supaya dia lebih kuat gitu. Terus jangan lupa Daedon kita buat makin kuat lagi. Oke, next kita tinggal ambil egg guys. Egg. Kita ambil satu. Oke. Oke, sama kita harus bikin malam-malam ya guys ya. Kita harus bikin malam karena bosnya ghost. Kalau enggak malam kita enggak bisa lawan, guys. Kita harus minta pertolongan Zeus nih untuk mengubah menjadi malam. Tolong. Zeus tolong ya. Bentar, ini posisinya biar enak di mana nih, guys? Ini batu gua hancurin dulu deh. Ngalangin banget nih batu nih. Tolong, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Ini juga nih kalian nih. Sip. Oke. Sip, kita bakal keluarin ini. Oke. Kita masukin. Cakep. Ini juga kita keluarin. Si uncontrollable. Mantap, gak bisa guys. Oke, kita keluarin. Oke, sip. Pasif semuanya. Oke, kita ubah jadi malam. Jam berapa enaknya guys ya? Jam 10 malam kali ya. Jam 10 malam 22 guys. Oke. Summon! Let's go! Oh. Wait, kok dia... Bentar, ini gak tipe frenzy ya? Oh, tipe frenzy guys, tipe frenzy. Oke. Hajar! Oke, damage-nya sakit guys, 12 juta. Oke, damage. Terizi kita nyangkut. Bentar guys, Terizi kita nyangkut guys. Kita geser dulu Daedon-nya. Daedon ke sini. Oke, biar Terizinya enggak nyangkut. Berapa damage-nya? 2 miliar guys, lihat tuh. 2,4 miliar. Oh my god. Gua enggak tahu dia kena teriakan apa enggak ya. Cuman damage-nya 2,4 miliar guys. Oke, ini gua takut keluar dari bubble. 1 miliar. Oke, gua takut keluar dari bubble guys. Iya, gua takut keluar dari bubble. Oke, stop. Ikannya enggak bisa ngerem guys. Oke, darahnya udah mati. Tinggal 4 miliar darah bosnya guys. Tapi Terizi gua gabut. Ajar, Bang. Oke, satu-satu. Meninggal. Oh. Nice. Gila guys, kita berhasil ngelawan Terizinosaur. Bos terkuat nih guys, unik terkuat guys. Kita berhasil lawan guys. Wow, oke. Orbnya mana orbnya? Orbnya mana nih guys? Oh, ini dia orbnya nih guys. Oke. Terizi. Oke, kita kasih pemberat dulu biar dia enggak jalan-jalan ya. Aduh. Stop, Bang. Oh, kalau dikasih pemberat enggak bisa dimasukin bolanya. Nah. Oke, kita kasih pemberat. Pemberat. Oke, sip. Oke. Oke, jadi dia darahnya 62 miliar ya. Ingat, darahnya 62 miliar. Harusnya kalau kita ubah jadi godlike jadi 2 kali lipat nih, guys. Kita ubah jadi godlike, buh. Darahnya 102 5 miliar. Berarti damage-nya 2 kali lipat juga. Tadi kan 1 miliar tuh. 1 kali gebuk 1 miliar, guys. Berarti coba kalau kita mau lawan Saddle God-nya, guys, biar dia punya saddle unik ya. Skeletal Terizi. Oke, darahnya semuanya sama, cuman problemnya, guys. Terizi, problemnya dia jadi lebih kuat berapa kali lipat gitu, guys. Oke, efeknya saddle-nya ini serangannya jadi lebih luas 2 kali lipat. Damage-nya nambah 1,5%, berarti tadi bosnya mukul tanker kita kayak 20 juta berarti jadi 40 jutaan gitulah ya. Masih aman sih ya. Terus dia ada brutal, guys.
Sama attack bisa nge-curse. Wah, attack bisa nge-curse nih bahaya banget sih. Tanker gue semoga kuat sih ya guys ya. Oke, oke. Kayak kita coba lawan guys. Kita coba lawan ya. Kayak gini, ini kita masukin bola lagi lah. Biar dia gak kemana-mana guys. Bro, come here bro. Oke, kita masukin bola dulu. Kita siapin dulu guys. Kita butuh 5 paragon guys. 1, 2, 3, 4, 5. Terus next kita butuh essence. Kita ambil yang basic essence saja. 500 cukup. Oke, basic essence. Oke, ini namanya bone snapper ya. Ingat kita lawannya cuma bisa malam-malam guys. Kita lawannya cuma bisa malam-malam. Karena dia tipe ghost. Kalau kita gak malam-malam kita gak bisa lawan guys ya. Oke, by the way gue punya 3 paragon lagi. Lebih nih. Kita pakai 2 guys. Mana tahu satu mau dipakai buat upgrade dia jadi ancient ya. Tolonglah jangan gerak-gerak. Nama dia siapa guys? Nama dia Shadow. Oke, ini kita kasih ini guys. Kita kasih yang buat panggil-panggil. Biar bisa manggil dia. Woi. Apa kita kasih pemberat aja ya guys ya? Kasih pemberat gitu. Oke, kita kasih pemberat. Aduh. Bentar guys, kasih ini enggak hop. Oke, kasih pemberat. Cakep. Kalau gua kasih pemberat, dia bisa ini enggak ya? Bisa nyerang enggak ya, guys ya? Takutnya dia enggak bisa nyerang, guys, kalau gua kasih pemberat ya, guys ya. Oke, ini kita bakal panggil Shadow. Oke, ini dia di sini ya. Darahnya 125 juta miliar, guys. Jauh lebih banyak darah dia ketimbang darah tanker ya, guys ya. Oh my god. Gila banget, guys. Oke. Let's go. Bone Snapper. Oke, abis itu kita naik ini. Kita bikin jamnya jadi jam 10 guys. Bikin jadi jam 10. Let's go. Oke. Nice. Dia udah ke frenzy. Oke. Semoga dia bisa mukul ya guys ya. Oke, darah bossnya sama. Cuman bossnya jauh lebih kuat. Berapa tuh? 18 juta. Oke, kena guys. 9 miliar guys. Lihat dipukul 9 miliar. Udah mati dia guys. Meninggal guys. Dapet guys. Easy. Lebih bagus dikasih pemberat guys. Dia gak gerak-gerak coy. Dia gak gerak-gerak. Wow. 9 miliar digebuk guys. Gila banget guys. Wow. Berarti sekarang jauh lebih GG ya. Sekarang jauh lebih GG guys. Oke, ini dia. Kasih saddle. Oke, ini harus dicabut dulu pemberatnya. Kasih saddle. Now, come back bro. Dia udah bersaddle guys, tapi tetap gak bisa dinaikin ya. Walaupun tulisannya ride, dia tetap gak bisa dinaikin guys. Karena dia uncontrollable. Dia uncontrollable. Kalau bisa dinaikin jadi OP banget sih. Jadi imba banget sih guys. Jadi ya kalau dia bisa dinaikin, kita gak perlu bikin dino apa-apa lagi guys. Pakai dia aja guys. Oke, sekarang coba kita tes damage-nya guys. Coba kita tes damage-nya. Dia udah bersaddle masalahnya guys ya. Penasaran gak sih sama damage-nya? Oke, damage-nya berapa kita lihat? 4 miliar guys. 3 miliar, 4 miliar. Kalau kita teriakin 23 miliar guys. Wow, dia setara sama Sabertooth kita loh guys. Tapi ingat Sabertooth kita itu punya legendary saddle guys. Sabertooth kita punya legendary saddle dan darahnya juga gak sebanyak ini gitu. Terus paragon legend paragon apa namanya? Paragon Sabertooth kita juga jauh lebih banyak, guys. Oke. Sekarang bisa enggak kita lawan yang ancient-nya, guys? Kayaknya enggak bisa sih. Kayaknya tanker kita yang enggak kuat, guys, kalau lawan ancient-nya, guys. Ancient-nya terlalu GG, guys. Terizi. Buset, 2 miliar, guys. Oke, tanker kita belum kuat. Lihat, satu kali gebuk 2 miliar, darah tanker kita 6 miliar, guys. 3 kali gebuk doang. Jadi jangan lah ya, terlalu beresiko lah ya guys ya. Kok makin kuat lu? Oh, masuk curse, dapat curse dia guys. Jadi makin strong. Ya, curse-nya hilang. Yang tadi yang asap-asap warna pink tadi itu curse guys, curse-nya hilang guys. Oke lah. Kayak ini kita biarin aja pemberatnya biar dia gak kemana-mana ya. Ini kita buang-buangin. Pemberatnya kita biarin aja. Oke, ini paragonnya kita kasih aja apa enggak ya guys ya? Nanti deh pikir-pikir deh ya. Oke, ini kita tutup bubble-nya. Waktunya kita pulang guys. It's time to go home. Wow.
kita punya another unique imba ya guys ya. Kita punya another unique imba guys. Bukan imba lagi, imba banget sih bisa dibilang sih guys. Coba gue mau bikin hits. Oke, kita bikin hitching di sini biar dia nggak kemana-mana. Cakep, cakep. Oke, kita taruh di sini aja ya guys ya. Karena ini yang tempat yang udah di upgrade guys. Ini tempat Dino yang sudah di upgrade. Oke, Shadow kita panggil. Ntar posisinya biar bagus gitu. Nah, oke kita ikat Shadow. Cakep. Kalau sudah ikat pemberatnya bisa dilepas. Oke, Paragonnya kita kasih aja ya guys ya. Nice. Oke, mungkin harus dibikin Paragon 50 dulu lah ya. Paragon 50. Tanker kita sih yang harus lebih kuat sih guys. Atau enggak nanti kita kalau mau upgrade dia jadi ancient tanpa tanker guys. Jadi 1v1 ya. 1v1 gak pakai tanker guys. Kita nonton aja dari jauh guys ya. Kita lihat darah dia tadi berapa guys? Darah bossnya guys? 28 miliar ya kalau gak salah. Enggak, 200 miliar guys. Darah bossnya 200 miliar guys. Skeletal mana tadi? Skeletal Terizi. Gue udah lihat ini berapa kali? Tuh 200 miliar guys darah bossnya guys. Jadi kita masih di bawahnya ya. Jadi jangan lawan dulu guys. Mungkin harus Paragon 100 kali baru lawan guys. Kalau enggak jangan dah, terlalu GG guys. Terlalu berbahaya guys. Oke, cakep-cakep. Sekarang tinggal kita ambil Athena sama Daedon biar gak mati. Athena dan Daedon. Oke, jadi ini udah kita upgrade ya. Gila guys. Unik terkuat. Kita sudah upgrade unik terkuat. Oke, sekarang gua pengen mencoba hybrid. Oh sabar, kita namain dulu guys. Karena kemarin kita nge-tame Dino, belum gua namain ya. By the way, gua juga punya unique token sih guys. Cuman nggak tahu lah. Nanti kalau sempet kita taming, kalau nggak sempet ya udah ya kita tamingnya nanti aja guys. Oke, kita namain dulu. So tesar bombanya kita bakal kasih nama Castella ya, dari Mikaela. Oke. Terus selain dia kita juga ada tim ini guys. Infection ya, infection. Coba infectionnya kita pindahin ke sini guys. Biar nggak di sana ya. Infection kita pindahin ke sini. Cakep. Oke, dia ini bakal kita kasih nama Basna dari Sapta. Oke. Dan yang terakhir kita punya Flock. Kita punya Flock. Ini dia si Kocik. Dia bakal kita kasih nama Kate dari Adileka. Oke. Oke, sekarang gue pengen coba ngekawinin mereka berdua. Ya, gue pengen coba kawinin mereka dua. Gue pengen bikin hybridnya. Cuman yang gue mau tahu apakah mereka berdua nanti kalau udah gue kawinin itu, gue nggak tahu mereka cowok cewek apa enggak ya guys ya. Aduh, mereka cowok guys. Gue nggak punya potion yang bisa ganti gender. Oh no. Gue nggak punya potion yang bisa ganti gender guys. Kalau cowok ya nggak bisa kawin dong. Oke, gue pengen tahu kalau mereka nanti gue kawinin, anaknya itu bisa dinaikin apa enggak guys. Kalau enggak bisa dinaikin ya enggak jadi guys, enggak jadi gua upgrade gitu ya. Ini harusnya gua punya paragonnya sih. Harusnya gua punya paragonnya. Kita butuh mantis. Mantis kita ada 57. Oke, bisa lah buat eksperimen, bisa lah ya. Sama super turki 31. Iya, bisa lah buat eksperimen gitu. Kalau buat upgrade mungkin enggak bisa. Untuk eksperimen bisa guys. Oke. Cuman problemnya di sini gua enggak punya mod yang bisa ganti gender guys ya. Gua nggak tahu enaknya gue install apa enggak guys. Coba kalian komen ya, enaknya gue install apa enggak. Bisa sih, tinggal gue install doang FMK, tinggal gue install doang. Gue cuma pakai ganti gendernya doang gitu loh kalau gue mau. Oke, by the way, nestnya bisa kita upgrade nggak ya? Sekalian aja ya guys ya, nestnya di upgrade ya. Coba kita lihat oviraptornya guys. Oviraptor di 51. Wow, gue bisa bikin nest kita maksimal. Wah. Oke. Oviraptor. Dia udah ancient belum ya guys ya? Gue lupa guys. Oke, ini kan 51. Berarti kita ambil 1. Karena cuma perlu 50. Terus yang terakhir, Paragon Breaker. Di sisa berapa? Masih ada banyak. Oke. Paragon Breaker. Wow.
Hari ini kita ngemaksimalin 3 Dino, guys. Paragonnya, guys. Oke, gua enggak tahu dia udah ancient apa belum ya. Oh, dia udah ancient lagi, guys. Wow. Oke lah. Oviraptor kita masukin semuanya. Tinggal kita pakein, guys. Beh. Oviraptor kita maksimal, guys. Paragon maksimal, guys. Mantap. Jadi kalau nanti kita mau lawan yang tipe-tipe utility, kita udah punya DPS-nya ya. Berarti tinggal ini, guys. Gue butuh mantis, kenapa? Karena mantis itu bisa pakai tools, guys. Mantis itu bisa pakai tools. Yang toolsnya itu bisa berguna untuk ngelawan tipe resource, guys. Karena tipe resource tuh dia tuh alot. Tapi kalau kita pakai tools, dia jadi nggak alot, guys. Itulah kenapa gue butuh mantis. Itulah kenapa gue pengen kawinin mereka. Karena pas kalau mereka dikawinin, jatuhnya tetap mantis gitu, guys. Dia tetap bisa pakai senjata gitu. Makanya gue pengen. Itu DPS salah satu DPS yang gue butuhin gitu, guys. Oke. Gue penasaran sama damage Oviraptor-nya. Kita tes lagi, guys, ya. Kita tes damage Oviraptor. Berapakah damage Oviraptor kita, guys? 700 juta, guys. Wow. 700 juta. Itu GG sih. Bosnya aja darahnya cuma 2 miliar, guys. Ingat kan Infinity darahnya cuma 2 miliar. Kita gebuknya 700 juta. Wow. Mantap, guys, mantap. Hari ini kita upgrade. Enaknya kalau udah paragon grinding, guys, ya. Gak perlu lagi, guys, gue cari paragon gitu. Gue udah gak cari paragon lagi, guys. Kemarin tuh ada yang bilang, bang, grinding paragonnya jangan gitu, bang, lelet. Gak lelet, guys, karena sekali grinding itu gue bisa 5000 paragon. Awal-awal ya lelet lah, namanya kan masih awal, kan. Nah sekarang gue satu kali grinding paragon itu gue dapat banyak, guys. Nih lihat, gue dapat banyak nih. Gue dapat banyak kayak gini-gini. Nanti kalau gue pecahin, gue bisa dapat soulnya lagi. Soulnya bisa gue buat grinding lagi gitu. Jadi mantap, guys. Oke, Centrionnya kita parkir juga nih. Beuh. Sebelah sini daerah yang udah GGGG nih, guys. Daerah yang udah GGGG nih. Hati-hati loh. Senggol bacok nih. Waduh. Wow. Oke. Jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini ya, guys, ya. Hari ini kita full upgrade. Sayang banget gue gak bisa breeding, guys. Gue gak bisa breeding. Jadi coba kalian komen enaknya gue install mod FMK apa enggak. Kalau gue install ya nanti gue tinggal install gitu. Terus kita tinggal ubah gendernya dan kita kawinin, guys, ya. Cuman itu yang gue harapin, gue bisa naikin, guys. Kalau gak bisa dinaikin, berarti gue gak bakal kawinin unik. Gue gak bakal kawinin unik. Gue bakal kawinin variasi yang beda, guys. Mungkin variasi Rage kayak, atau variasi Colossus favorit gue, ya. Colossus favorit gue, guys. Oh my god. Oke, okay. Jadi sekian dulu video kali ini, guys. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, comment, share, teman-teman. Bye-bye semuanya. Peace.